Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan meng-unboxing sebuah gitar ukulele ya, gitar kecil. Ini bisa dilihat, ini ada boxnya. Kita buka aja ya. Oke. Nah, ini dia gitarnya. Kecil, paling kecil. Tapi saya nggak tahu jenis apa nih ukulelenya. Ini mereknya Mahalo ya. Mahal kali ya. Tapi enggak sih. Mahalo. Kita lihat ini gitarnya warna coklat nih, bisa dilihat. Natural ya. Warna kayu, dan kita lihat dari bahannya dulu ya, bahannya dulu deh. Untuk triplek-nya ini triplek biasa ya. Gak ada yang spesial, karena ini harganya juga di bawah 300.000. Ini ada motif batiknya kayak gini, karena yang pesen pengen ada yang motif batik kupu-kupu kayak gini ya, keren sih. Saya mau tes dulu suaranya, oke? Jadi dari suaranya lumayan lah untuk mainan anak ya. Nanti ini butuh di setting ulang lagi. Untuk fretnya ini dari bahan yang biasa aja sih. Snare nilon, untuk necknya juga ini kayunya nggak tahu kayu apa. Saya nggak bisa jelasin. Untuk delayernya ini dari Mahalo ya, ada mereknya nih kalau di delayernya. Kelihatan nggak? Nah, ini ada mereknya nih, Mahalo. Emang Mahalo itu spesialis itu ya, gitar ukulele. Nah, ini layarnya cukup enak sih, nyaman. Ini juga ada serinya atau apa nih di dalam, MK1BA TBR. Terus serialnya itu ada nomor serinya nih, 16 17 008. Ukuleles ya, ternyata ukulele apa ukuleles, tapi di sini tulisannya ukuleles. Dan ini ukurannya, panjangnya berapa jari nih? Cuma dua jengkal jari aja kalau di saya. Ya cukup lah untuk gitar Mahalo ini, ukulele ya. Untuk di harga 300 ribuan ke bawah ya cukup lah. Suaranya lumayan nyaring. Oke, segitu dulu aja. Saya nggak bisa review banyak-banyak juga, nggak bisa ngejelasin juga mengenai ukulele. Jadi sekian dulu unboxingnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.